Muka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, alhamdulillah bersama saya lagi Madi Engineering. Okey, tuan-tuan. Hari ini saya bersama Board of Director Madi Engineering. Ni ayah saya. Hari ini kita nak pergi mana? Perasmian mengambil kunci lah. Ambil kunci. Secara resminya kita akan menduduki bangunan yang kita sewa incubator sebagai incubator MARA. Okey, alright, alhamdulillah. Okey, jom jap lagi kita pergi ke ni sekarang kita on the way ke tempat opis tu lah. Okey, jom sama-sama kita tengok ni. Okey, alright. Doakan kami juga tuan-tuan semoga Madil Engineering semakin maju dan dapat memberi lebih banyak manfaat kepada orang lain dan memberi peluang-peluang pekerjaan kepada orang lain juga. Yang tu yang sebenarnya tujuan kita untuk lahirkan Madi Engineering dan Madi Academy untuk kita lahirkan orang macam kita juga ni. Okey, jom. Alright, terbaik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai dah dekat opis baru kita tuan-tuan. Ni board of director kita. Ni dekat bangunan ni tuan-tuan. Ni MARA Pahang Jalan Gambut. Okey, jom kita masuk sana. Ya. Ni tuan-tuan. Okey, jom kita masuk dekat dalam pula. Yang kosong mana? Kosong 1, 2, 3 ni. Saya pilih yang ni lah. Facing hijau. Yang ni ada dah? Yang tu ada. Yang ni Cik Fidah ke? Cik Fidah. Cik Fidah yang ni ke? Saya yang ni lah. Okay, alright. Okay, alhamdulillah. Jadi boleh buka lampu try kan? Boleh. Lampu cerita sikit. Apa Cik Liana tadi? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ni kita nak rasmi. Okey, ya, jom. Kecek sikit ya. Sekarang ni saya dah dapat kunci daripada pihak MARA. Jadi saya dibenarkan masuk bersama Cik Adham ni, dibenarkan masuk ke tempat. Jadi kita tengah ini barang baru semua, saya paksa buka ni untuk. Okey, jom kita buka. Untuk tempat duduklah. Semuanya barulah, baru digunakan, pertama kali digunakan tempat ni. Jadi kita terpaksa buka plastiknya. Alhamdulillah. Semua barang baru. Buka plastik semua barang baru. Dan sekejap lagi saya akan, anak saya akan bertemu dengan pegawai bank, CIMB Bank untuk mengajar sedikit hal-hal account lah. Bila kita nak meniaga ni, account kita kena. Walaupun kita tak ada background account, tapi kita kena ada. Kena belajar benda ni. Ialah untuk macam-macam kegunaan lah. Itu sajalah. Okey, alright. Okey, tuan-tuan, saya nak share sikit dengan tuan-tuan. Okay, sekarang ni saya ada dalam office Tiny Cube. Okay, jadi nanti akan ada 4 peserta lah. 1, 2, 3, 4 peserta. Jadi saya salah seorang dia. Okey, dalam ni pula dia ada ni tempat untuk meeting. Dan ni dia ada kaunter pendaftaran. Cantik tuan-tuan tempat dia. Ini Tiny Cube Incubator MARA Accelerator, MARA Accelerator Office. Kini tempat menunggu. Jadi bila orang mari nak jumpa kita kan, dia akan mari daripada pintu depan ni. Okay, dia akan mari daripada pintu depan. Lepas tu kena macam biasalah register dulu. Okey, lepas tu boleh datang ke office kita. Ni Tiny Cube Incubator. Okey, lepas tu boleh masuk incubator depan lah. Ni. Okey, assalamualaikum. Okey, tu masuk incubator depan. Ni macam biasalah kat office biasa ada kaunter pendaftaran apa kan. Ni semua baru tuan-tuan, alhamdulillah semua tempat baru. Dengan kursi menunggu pun semua baru. Semua baru, totally baru. Aircon-nya alhamdulillah ada aircon. Okey. Jadi ni pak office kita lah. Ada aircon ni.
Alhamdulillah. Terima kasih lah teman, sebab teman dah hari ni untuk rasmi opi sudi mari kat kuartal. Alhamdulillah, terima kasih lah. Okey, doakan dah semoga terus maju jaya dan dapat bagi manfaat kepada ramai lagi orang di luar sana. Okey, alhamdulillah tuan-tuan. Jadi selepas ni yang mana ada berurusan dengan Madil Engineering ataupun Madil Academy Production, boleh kita jumpa dekat office baru kita. Okey, jadi setakat itu saja. Jika tuan-tuan ada masalah berkaitan elektrik nak kami bantu selesaikan, boleh contact kita, boleh call kita. InsyaAllah kita boleh bantu tuan-tuan. Okey, setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.